Assalamualaikum, ketemu lagi dengan SY. Ini hari Minggu, guys. Biasa saya kalau tidak ada kegiatan, saya itu apa aja yang dilakukan gitu. Yang penting ada geraknya gitu. Kebetulan ini ada kolam di depan. Itu kolam kura-kura, ada kura-kuranya. Itu kura-kura titipan dari saudara dulu waktu ngungsi ada kebanjiran di Bekasi gitu. Jadi saya mumpung nggak ada kesibukan, saya kuras kolam ini. Ternyata nemu, ngelihat kura-kura itu ada tulisannya kayak begitu gitu. See you ya guys. Kura-kuranya itu guys, di punggung kura-kura yang besar itu sepertinya ada tulisan apa benar ya tulisan itu ya. Coba lihat ya guys, kita sama-sama lihat ya guys. Aduh, capek banget. Dari hijau airnya, terus hitam, sekarang bening ya. Ya. Itu yang besar ya. Yang besar ini ada tulisan ya. Kayak huruf ya. Tapi gak berani saya akan tulis itu. Walau gue alam usaha. Ini kolam di luar ini. Di depan teras di rumah. Ya kan? Itu tempatnya Vicky, kamarnya Vicky itu. Lomba-lomba mau naik ya. Udah airnya bersih sekarang ya kan, seger airnya. Ini kepalanya merah ya. Yang lainnya enggak. Ini satu, yang kedua ini. Yang kepala merah. Enggak ada kan. Terus ini yang paling kecil. Yang paling kecil pertama. Terus ini yang paling kecil kedua. Ini yang besar nih. Yang paling besar ada tulisan, ada tadi ada tulisan. Baru nggak guys, tadi nggak melihat suatu pengurasan pertama.
itu guys. Ya, ya Allah. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim, astagfirullah. Diambil dulu pompanya. Ini ceritanya kura-kura dititipin sama saudara di Bekasi. Waktu itu tahun baru ya. Bekasi itu banjir total, di mana-mana kebanjiran. Jadi saudara itu ngungsi gitu, ngungsi ke rumah kita, terus bawa kura-kuranya ini takut hanyut di banjir. Ya, saya suruh taruh di kolam yang depan ini. Kebetulan kolam ini kosong, tadinya hanya ada ikan dua, ikan apa itu namanya, hitam, yang suka makan lumut itu. Ikannya ini sekarang tinggal kura-kura doang nih, 4. Nah, enggak kalau ada kura-kura segede gini, ada tulisan kayak gitu, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Halo guys, saya udah selesai mau beres-beres. Oh iya, ini di sini guys, saya itu mau seperti yang janji saya, yang driving golf di rumah aja itu ada di sini guys. Saya nanti pasang di situ tuh, di sini pasang apa, pasang pak kayak semacam parasit gitu supaya bolanya tidak ke tetangga guys. Kalau tetangga ke tetangga, bisa saya bisa diadukan ke polisi, ke gangguan. Nah, di sono bolanya itu nanti ke sana, di situ ada apa, ada kayak jaring gitu khusus, terus kemudian mukulnya di sini guys. Nah, di sini cukup lumayan ya, kalau ini nggak ada mobil sih bisa agak kejauhan. Jadi mukulnya di sini, di boxnya di sini, bolanya lari ke sana guys, pas gitu. Nah, itu dipasang jaring golf di situ, jadi bola golfnya itu tidak lari ke mana, ke tetangga gitu guys, jadi nggak ganggu. Itu guys, kegiatan saya kalau nggak ada kesibukan malah bikin capek juga, tapi seger guys ya. Oke, see you. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya ya guys. Assalamualaikum. Like and subscribe bagi yang belum. Terima kasih.